Inilah luapan sungai dan situ Cikaret yang menggenangi halaman Masjid Al-Barokah Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Luapan sungai Cikaret juga menggenangi beberapa ruas jalan lainnya, baik di Jalan Raya Cikaret dan juga Jalan Raya Al-Falah, hingga membuat beberapa kendaraan roda 2 mogok dan harus didorong. Jalan Raya Cikaret ya? Terus sama masjid-masjid apa ini yang terendam, Pak? Untuk masjid ini sampai ke dalam masjid nggak, Pak? Apa di, hanya di halaman aja? Cuma di halaman aja, Pak. Ada 5, Bang. Jadi semuanya berapa rumah, Bang, yang terendam? Kalau 9, di sini kami sama 4. Tadi berapa jalan, nggak malah 5 kan, ya? Jadi 9. Semuanya kelurahan apa masuknya, Bang? Semuanya Kelurahan Harapan Jaya, Pak. Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, ya? Sementara itu di Jalan Raya Al-Falah, luapan sungai Cikaret sendiri merendam beberapa pertokoan, ruko, dan rumah warga. Bahkan air masuk ke rumah warga hingga ketinggian air mencapai paha anak-anak atau sekitar 5-60 cm. Karena luapan sungai semakin tinggi, salah satu rumah warga sampai harus menjebol sekatan kamar belakang dan pintu belakang untuk mengurai air yang ada di kamar. Dan warga pun akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah saudaranya. Sejak kapan, Bu, terjadi, Bu? Baru kali ini. Maksudnya tadi jam berapa gitu terjadi, ya? Jam 8 kalau nggak salah. Dari satu Cikaret, ya? Iya. Bu, di dalam kamar ibu berapa itu, Bu? Sepaha apa gimana, Bu? Sepaha, ya? Bu. Barangnya. Rencana ada nginep ke rumah tetangga, ya? Ada saudara. Oh, ada saudara. Iya. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.